Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya di channel Andika Haryadi. Oke, teman-teman, jadi ini lagi jalan-jalan ke arah Batu dan mau mampir ke salah satu cafe yang lagi hits dan baru saja opening. Baru dapat sebulan opening bulan lalu ya, sekarang Mei dan openingnya bulan April. Namanya Elinor Cafe. Di Instagram itu kelihatannya keren banget ya. Konsepnya Mediterranean kayak gini. Nah, itu. Dan lokasinya di Junrejo dan ini sudah mau sampai. Kalau di map di sebelah kanan ini ya, sebelah kanan jalan di Junrejo di pertigaan Pendem. Kalau dari arah Malang, pertigaan Pendem maju dikit nanti di sebelah kanan. Oke, teman-teman, sudah masuk di Elinor Cafe. Dan ini kelihatan ya, kafenya bangunannya kayak gini. Lagi atur parkir, kita cari parkir dulu ya. Kayaknya nggak begitu luas kalau parkir mobil. Oke, sudah parkir mobil. Dan sekarang kita coba cari resepsionis atau kasirnya ya. Ada kolamnya unik ini, warna biru. Kecil gini, kayaknya cuma buat foto-foto ya, nggak bisa buat renang ini. Konsepnya kayak di Santorini kayak gini ya, kayak di Yunani tempat duduknya. Kita coba cari kasirnya dulu atau resepsionis. Oh, ini naik sini mah. Kulurun. Iya benar. Kalau di Instagramnya sih harus reservasi ya. Kayak kebanyakan kafe-kafe hits yang baru-baru harus reservasi. Tapi karena ini masih pagi, baru buka jam 10-an. Kita coba langsung masuk karena kita cuma berempat ya, sama anak kecil. Restonya ada aroma khusus, kayak aroma anggrek atau melati kayak gini ya. Oke, kita pesen dulu. Pesen. Tempatnya gak begitu luas, tapi kayaknya pemanfaatan tempat duduknya maksimal ya. Jadi ini di ujung-ujung di area tamannya ini banyak tempat duduk juga untuk 1-2 orang. Dan di atas tadi ada yang untuk dining room untuk beberapa orang. Sekilas seperti cafe konsepnya Hawaii ya. Hawaii ala-ala pantai gitulah ya. Untuk yang di outdoor-outdoor kayak gini, ini ada tempat casan ya. Di pojok-pojokannya di sana juga ada tempat casannya juga. Buat teman-teman yang mau kerja pakai laptop ataupun ngecas handphone di sini, nggak usah khawatir, tinggal bawa casnya aja. Dan kayaknya kafe-kafe yang kekinian semuanya gini semua ya, udah ada tempat untuk charger atau stop kontak. Ini menu di Elinor Cafe and Eatery ya. Jadi kita tadi ambil menu dan cari tempat duduk. Keren banget ya, estetik banget tempatnya. Oke, ini kita lihat menunya. Ada coffee base, kopi-kopian ya.
ada fruit blend atau jus buah, tapi kombinasi ini ada banamon, ini banana, pineapple, cinnamon, dan terus ini ada non coffee base, jadi coklat latte, matcha latte, taro kayak gitu ya, mocktail. Jadi ini minumannya, dan yang di belakang ini makanannya, main course nya ada pasta. Kamu pasta kak Mi? Iya kak, kan gambare pasta. Ada basil fried fries, ini kok fried fries, basil fried rice, ini nasi goreng nih, dan golden rice patty, ini burger. Iya deh, apa baik, kamu mau makan apa? Mak mau apa? Bingung. Mak bingung. Ada juga snacknya, sate with yogurt, tofu spice atau tahu pedas, ada mushroom dan donat. Oke, kita pilih-pilih menunya dulu dan kita pesan dulu. Dan ini sudah datang es taro latte. Ya, ini es taro latte ya. Harganya 23.000. Siapa pesan nih? Dan minuman selanjutnya datang, karamel macchiato, es karamel macchiato ya. Ini keren, di atasnya ada cimol. Gambarnya gini, ada atasnya ada cimol. Ada batiknya. Batiknya. Ini harganya 28.000. Dan ini saya sendiri pesan minuman ice banamon namanya. Banamon tadi apa? Banana. Mon ini cinnamon pokoknya. Pokoknya campur-campur gini loh ya. Yang ini harganya 27.000. Di atasnya ada pisang. Tinggal kita tunggu makanannya. Saya tadi pesen nasi goreng sama spice tofu atau tahu pedas. Dan ini sudah datang spicy tofunya, tahu pedasnya. Ternyata kecil-kecil ya. Saya kira tahunya besar kotak gitu ya. Tapi sekarang yang datang ternyata tahunya kecil-kecil. Ada cabai-cabainya kayak gini. Dan ini udah datang nasi goreng basil ya, nasi goreng kemanginya. Ini tadi harganya 25.000. Oke, kita makan dulu. Jadi di sana masih ada bangunan baru ya. Kayaknya rencananya di sana ada tempat untuk makan juga, masih dibangun, pengembangan ya, masih pengembangan karena masih 1 bulan juga buka, masih hits. Overall untuk makanannya lumayan enak, tempatnya yang paling juara ya, bagus banget tempatnya. Dan menunya nggak begitu banyak, dominan minuman kopi, dan makanannya cuma ada beberapa tadi yang ada di menu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton vlog di Elinor Cafe ya. Kalian bisa kesini di daerah Junrejo, kalau turun dari Batu atau mau ke Batu bisa mampir di pinggir jalan, tempatnya nggak terlalu sulit untuk dicari ya. Oke, jangan lupa subscribe dan juga like video ini, share ke teman-teman kalian kalau berguna ya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.